saya di Astuti Channel. Teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, terberkati dan senantiasa sehat ya. Teman-teman, tadi itu saya buat puding cincau gula aren. Puding cincau gula aren. Bahannya apa aja? Saya tadi pakai 2 bungkus agar-agar yang blend, yang enggak pada warnanya, yang Walet punya. Terus 2 bungkus aja. Terus tepung maizena saya pakai 2 sendok makan muncung. Kemudian saya pakai kental manis 1 kaleng. Jadi saya enggak pakai gula lagi. Gula arennya itu hanya 1/4 aja untuk mewarnai saja, teman-teman, untuk warnanya saja. Itu terus cincaunya 1. Cincaunya saya potong-potong dadu. Kemudian proses membuatnya sama seperti kalau kita buat agar-agar seperti biasa. Kalau lihat di channel saya, vlog saya yang terdahulu, itu ada saya membuat agar-agar juga, teman-teman. Waktu itu saya buat agar-agar white coffee. Nah, sekarang saya buat agar-agar cincau, puding cincau apa? Gula aren. Nah, ini tadi 800 ml airnya. Dapatnya 2 cetak ini, teman-teman. Segini. Ini belum ngeset banget. Jadi akan saya masukkan dalam kulkas dulu ya, teman-teman. Belum ngeset banget, sudah kental tapi belum benar-benar beku gitu, teman-teman. Jadi belum bisa dipotong. Kalau yang ini udah bisa. Karena ini tadi saya masukkan ke freezer. Kalau ini enggak saya masukkan ke freezer. Kita masukin dulu ya, teman-teman. Ini tunggu sore baru bisa. Kalau ini kayaknya udah bisa, teman-teman. Ya, kita akan pindahkan ke sini. Semoga bisa ya. Coba ya. Semoga. Tuh kan, teman-teman. Bisa. Tuh. Ini cincaunya kelihatan tuh. Sedikit ya cincaunya ya. Tuh. Karena cetakannya segi empat ya, bentuknya dari segi empat ya. Saya potong ya, teman-teman ya. Kita potong dulu. Kayak kue ulang tahun aja. Kita potong, teman-teman. Wih, mantap siang-siang. Makan puding. Puding. Terus lah gimana nih, gini ya. Set. Kita cek dulu. Lembut banget, teman-teman. Tuh. Bentar ya, saya ambil tempat dulu. Ini nih. Tuh. Nampak kan cincaunya, teman-teman. Saya coba ya. Tuh. Lembut ya, teman-teman. Padahal ini belum makan ya. Saya belum makan nasi, teman-teman. Lembut. Teksturnya itu kalau kita tambahin dengan tepung maizena berbeda, teman-teman, dengan kalau agar-agar saja ya. Enak. Saya mau makan dulu, teman-teman. Ini sudah jam 12 lewat 15. Saya belum makan nasi. Makan dulu, teman-teman. Kita singkirkan dulu. Kita singkirkan dulu ya pudingnya ya. Tuh sambelnya.
saya mau jadiin dia nih piring aja. Itu teman-teman saya masak tuh, masak sawi sama apa namanya nih, sama kol. Saya tumis, terus saya juga masak ikan gabus teman-teman, sampai udah kepalanya. Oke teman-teman, sebelum makan kita berdoa dulu ya. Amin. Terus tadi pagi saya goreng ini juga teman-teman, kerupuk ikan lada hitam. Jadi ada ladanya hitam. Nah teman-teman, tuh yang hitam-hitam tuh ladanya. Oke, teman-teman sudah lapar? Kalau libur gini nih makannya nggak teratur ya teman-teman. Kalau di sekolah tuh justru makannya teratur, karena kan bawa bekal dari rumah, terus makannya itu pasti jam 9 lewat 15 pas istirahat pertama. Kalau di rumah nih nggak teratur teman-teman, banyak yang harus dikerjakan. Tadi bangun tidur agak terlambat sih, bangunnya jam 6. Terus masak, habis itu nyuci boneka, terus nyetrika, banyak banget nyetrikanya, goreng kerupuk, bikin puding. Enggak saya videoin ya teman-teman bikinnya, karena waktu itu kan saya sudah pernah bikin puding white coffee itu prosesnya sama aja. Enak banget. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah selalu setia di Asuki Channel. Semoga video ini dapat menghibur kalian semuanya, menemani makan siang kalian. Sampai ketemu di video berikutnya teman-teman. Bye.